Saudara, tahukah Anda ada varian roti yang diklaim sebagai roti khas Jambi? Ada aneka rasa dalam setiap kudapan roti ini. Nah, saudara, di kota Jambi dan sejumlah kota lainnya, roti ini sempat booming. Anda penasaran? Coba datangi gerai roti Ani Hanim Tungkal yang tersebar di kota Jambi dan kota lainnya di Provinsi Jambi. Roti merupakan kudapan ringan yang cukup menarik. Salah satu roti yang tengah hits di kota Jambi saat ini, yakni roti Ani Hanim, yang menawarkan sensasi menikmati roti hangat setelah di oven. Roti Ani Hanim juga dikenal dengan roti Tungkal. Konon pertama kali diolah di daerah Tungkal, namun seiring berjalannya waktu, roti Ani Hanim sudah ada di kota Jambi sejak tahun 2015 lalu. Pembuatan roti Ani Hanim Tungkal mempertahankan cara pembuatan secara tradisional. Mulai dari pengadonan bahan-bahan, pemintilan, pemberian isi roti dibuat menggunakan tangan dan tidak menggunakan mesin. Roti Ani Hanim Tungkal ini dibuat dengan berbagai varian rasa yang khas, mulai dari rasa coklat, kelapa, srikaya, kacang, keju, dan masih banyak lagi. Juga disajikan berbagai bolu dan kue lainnya. Pemilik menyebutkan, pembeli roti Ani Hanim Tungkal ini tidak hanya dari Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota, namun juga dari berbagai daerah di Provinsi Jambi. Di Jambi sendiri sudah ada 6 cabang roti Ani Hanim Tungkal. Pertama, rotinya secara tradisional pembuatannya. Kita bikin nggak menggunakan mesin, semuanya secara tradisional dari proses pengadonan, proses pemintilan, proses pengisiannya juga intian-intian original buatan sendiri, tidak roti pabrikan. Untuk varian rasa roti Ani Hanim Tungkal, kurang lebih 15 varian ya Mbak ya? Kalau di sini yang paling banyak dibeli seperti coklat, srikaya, kacang hijau, keju, kelapa, terus blueberry, strawberry, nanas, dan ada beberapa varian lagi. Rata-ratain bisa sampai 500 loyang per hari, jadi 450 sampai 500 loyang per hari. Harga paling murah itu ada roti tawar, namanya itu 12.000. Dan paling mahal itu kombinasi 18.000. Saya berharap roti Ani Hanim tetap eksis di dunia perindustrian roti tentunya. Mungkin suatu saat bisa jadi salah satu toko percontohan khas Jambi gitu. Jadi bisa sebagai tempat oleh-oleh Jambi yang bisa dikenal masyarakat secara umum baik di Jambi atau di luar daerah. Ciri khasnya sih rotinya rasanya lembut, lebih lembut daripada roti-roti yang biasa ya. Terus juga tidak terlalu manis, pokoknya pas deh. Pokoknya kalau kita makan tuh lebih pas di lidah, kayak nggak kayak roti-roti lain kan. Roti kan biasanya kan lebih cenderung teksturnya keras gitu kan, kalau ini kan enggak. Kalau saya sih kebetulan sukanya tuh keju, srikaya, coklat sih biasanya. Khas Jambi itu kan biasanya kan lebih cenderung teksturnya lebih lembut, kayak basah gitu kan, lembab gitu kan. Beda sama roti lain, biasanya kan lebih cenderung teksturnya kering gitu kan, garing. Kalau ini kan enggak. Buat saat ini ya kalau bisa varian rasa ya isinya tuh lebih ditingkatkan lagi. Kalau bisa tuh apa di mixing kayak gitu kan, itu aja sih. Untuk satu loyang roti Ani Hanim dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yakni 15 hingga 20 ribu rupiah. Aan Prianto, Kompas TV Jambi.